Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamil Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial aplikasi, sosial media, game, dan lain-lain. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftar dan cara menggunakan aplikasi Duolingo, yakni aplikasi untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk mendaftar, teman-teman silakan download terlebih dahulu aplikasinya. Namun sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video-video tutorial terbaru dari channel ini yang nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, untuk mendaftar teman-teman silakan buka dulu aplikasinya. Di sini untuk mendaftar klik saja yang ayo mulai. Nah, di ada pilihan teman-teman ingin belajar bahasa apa misalnya. Di sini ada banyak pilihannya. Enggak cuma bahasa Inggris, tapi bahasa-bahasa yang lain juga seperti bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Perancis, Jepang, Korea dan lain-lain. Semuanya tersedia di aplikasi Duolingo ini. Ini tergantung pilihan teman-teman ya, mau belajar bahasa apa tinggal pilih. Saya coba ini belajar bahasa Inggris. Klik saja belajar bahasa Inggris. Ini ada pertanyaan, bagaimana kamu tahu tentang kami? Dan saya menemukan Duolingo ini melalui pencarian web atau toko aplikasi. Mengapa kamu belajar bahasa? Ini teman-teman bisa dipilih. Untuk misalnya pelajar, silakan pilih pelajar. Misalnya untuk mencari kerja dan lain-lain, ini bisa dipilih salah satu teman-teman ya. Misalnya untuk melakukan perjalanan, silakan saja pilih. Kemudian pelajari dasar-dasar mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Konten kursus 3.800 kata dan 12.900 lebih kalimat. Pesan makanan, tanyakan arah seperti orang lokal, perdalam pemahamanmu agar menonjol di sekolah, penuhi persyaratan pekerjaan yang akan mengembangkan karirmu. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini teman-teman bisa dipilih di sini. Mau belajar santai, biasa, serius, hebat. Saya coba yang belajar santai. Kemudian klik lanjutkan. Nah, bantu kami mengetahui levelmu. Baru pertama kali bahasa Inggris, silakan pilih yang ini ya. Sudah mengerti sedikit bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya ada mengerti sedikit, silakan pilih yang di bagian ini. Ini tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Nah, di sini ambil tes untuk melompat maju. Tes ini hanya butuh 5 menit dan soal tes akan menjadi lebih sulit atau lebih mudah berdasarkan jawabanmu. Oke. Silakan klik mulai tes. Terjemahkan kalimat ini, saya minum air. Oke. I drink water. Kemudian klik periksa teman-temannya apakah jawabannya benar atau enggak. Oke, berarti benar teman-teman. Kemudian klik lanjutkan. Nah, terjemahkan kalimat ini. Kami adalah kura-kura. We are turtles. Kemudian kalau sudah yakin dengan jawabannya teman-teman, klik periksa. Nah, kan benar. Luar biasa. Kami adalah kura-kura, berarti we are turtles. Kemudian klik lanjutkan. Yes, you.
terjemahkan kalimat ini. Oke, kurang lebih mungkin ini. Kemudian klik bahasa Inggris, klik periksa. Oke, benar lagi teman-teman. Klik lanjutkan lagi. Ini dapat apresiasi dari aplikasi Linggo-nya teman-teman ya. Nah, terjemahkan lagi kalimat ini. Tanyakan kepadaku bahwa kamu mencintaiku, katanya. Oke. Ini agak itu teman-teman ya. Katakan kepadaku bahwa kamu mencintaiku. Tell me if you love me. Kita coba teman-teman ya. Mau salah atau benar, teman-teman silakan. Meskipun saya agak kurang yakin, coba kita cek terlebih dahulu. Nah kan, tell me that you love me. Oke, salah teman-teman ya. Kemudian klik lanjutkan. Itu adalah kucingku. It is my cat. Kemudian klik periksa. Nah, berhasil teman-teman ya. Kemudian klik lanjutkan lagi. Topiku. Oke, ini agak itu teman-teman ya. My hat. Oke, berhasil. Kemudian klik lanjutkan lagi. Kemudian klik periksa dan lanjutkan. Mengapa dan kapan? Why? Why and when? Klik periksa. Oke, lanjutkan lagi. I want a plate of rice. I want a plate of rice. Saya mau I want a plate of rice. Oke. Saya mau sepiring nasi, mungkin begitu teman-teman ya. Maaf kalau misalnya salah. Oke, ternyata benar. Kemudian klik lanjutkan. Musim panas itu, terjemahkan kalimat ini. The summer. The summer. Mungkin itu teman-teman ya. Musim panas itu mungkin bahasa Inggrisnya the summer mungkin. Oke, benar lagi teman-teman. He is a cook.
kurang kurang jelas teman-teman. He is a cook. He is a cook. He sekali lagi. Is a cook. Oke, mungkin begini teman-teman ya, karena agak kurang jelas suaranya. He is a cook. Nah, kurang lebih itu yang saya dengar. Oke, dia adalah seorang juru masak, artinya warna tersebut berubah. The colors. Colors change. Warna tersebut berubah. Mungkin bahasa Inggrisnya the colors change. Periksa. Oke, benar lagi. Lanjutkan. Dia makan di sini. Here. Bahasa Inggrisnya dia makan di sini adalah he eats here. Coba kita periksa. Oke, benar lagi. Lanjutkan. Who is your friend? Who is your friend? Oke, kita coba. Siapa? Who is your friend? Siapa teman kamu? Kemudian klik periksa. Benar lagi teman-teman ya. I have a friend in England. I have a friend in England. Oke. Kurang lebih ini yang saya dengar. I have a friend in England. I have a friend in England. Kemudian periksa, saya punya seorang teman di Inggris. Oke, benar. Kemudian a car from Germany. A car from Germany. Kemudian mobil dari Jerman. Kemudian klik periksa. Oh iya teman-teman, saya lupa ini sebuahnya nih, sebuah mobil ya. Oke. Maaf teman-teman ya. Kami pergi ke kampung. We go to village. Kami pergi ke kampung. We go to village. Kemudian klik periksa. Aduh. We go to the village. Oke. Kurang the-nya teman-teman ya. Kemudian klik lanjutkan. They change you. They change you. Mereka mengubah kamu. Kemudian klik periksa. Oke. Klik lanjutkan. I also want it. Saya mau itu juga. Kemudian periksa. Oke, benar. He eats here. Dia makan di sini. Kemudian lanjutkan. Do you have a television? Do you have television? Apakah kalian punya televisi? Kemudian kita lanjutkan. I want to have a television.
I want to have a television. Saya ingin memiliki sebuah televisi. I want to have a television. Saya ingin memiliki sebuah televisi. Kemudian klik periksa. Klik lanjutkan lagi, teman-teman. Kemudian sebuah bus, bukan sebuah mobil. Ini bisa terjemahkan, teman-teman. Bus. Not a car. Oke, cuma salah di bagian huruf besar kecilnya aja, teman-teman, ya. Kemudian klik lanjutkan. Terjemahkan kalimat ini. Temannya berbicara mengenai saya. His friend. Speaks about me. Temannya berbicara mengenai saya. His friend speaks about me. Klik periksa. Oke. Kursi dia. His bed. Kemudian klik periksa. Oh iya, yeah, teman-teman. His chair, teman-teman, ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Skor perjalanan serap. Tes 100, skor perjalanan 80%. Oke, lumayan, teman-teman, ya. Untuk pemula seperti saya juga ini. Kemudian klik lanjutkan. Kamu mendapatkan 25 permata, jangan beranjakan semua sekaligus. Satu hari beruntun, latihan tiap hari agar beruntunanmu tidak kembali ke nol. Oke, ini harus belajar tiap hari, teman-teman, ya. Agar tambah pintar bahasa Inggrisnya. Kamu telah membuka 29% dari kursus bahasa Inggris. Oke, klik lanjutkan. Kamu membuka hadiah. Nah, ini untuk membuat akun, teman-teman, ya. Buat profil untuk menyimpan hasil tesmu. Cepat, mudah, dan memberimu akses ke semua pelajaran 2000. Klik profil, buat profil. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi umur atau mendaftar menggunakan akun Google atau akun Facebook, begitu, teman-teman. Saya coba mendaftar menggunakan akun Facebook. Lanjutkan. Oke. Telah berhasil, teman-teman, ya. Profilmu telah berhasil dibuat. Oke, teman-teman, sudah berhasil, teman-teman, ya. Di sini ada banyak sekali tes. Ini bisa tes dasar, tes dasar 2, tes frasa, tes makanan, hewan, kepemilikan, pakaian, dan lain-lain. Semuanya tes lengkap di sini, teman-teman, ya. Ada banyak sekali tes bahasa Inggris yang bisa dilakukan di aplikasi Duolingo ini. Ini untuk mendapatkan hadiah, teman-teman, bisa klaim hadiah. Oke. Di sini nanti, teman-teman, kalau misalnya hadiahnya sudah cukup, maka bisa ditukarkan dengan apa? Dengan ini. Nanti bonekanya bisa berubah dan memiliki, nah, yang jelas ini boneka Duolingo ini akan berubah, teman-teman, ya. Bajunya akan berubah tergantung poin yang didapatkan oleh teman-teman. Oke, itu saja mengenai cara mendaftar dan cara menggunakan aplikasi Duolingo.
sebuah aplikasi untuk belajar bahasa Inggris secara gratis, teman-teman. Nggak hanya bahasa Inggris saja, bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bisa juga belajar menggunakan aplikasi Duolingo ini. Oke, teman-teman, jika ada kesulitan atau ada yang tidak dipahami, teman-teman silakan tulis di komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.